Masa hati sapi dengan bumbu kecap gurih. Yuk masak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, yuk ikuti saya masak. Untuk hari ini kita akan masak hati sapi kecap yang rasanya gurih dan lezat bersama saya di resep Erma. Yuk lanjut. Sudah masak, sudah bisa dihidangkan. Mantap. Sudah masak ya, selamat mencoba di rumah. Semoga resep ini manfaat. Untuk masak hati kecapnya, kita siapkan hati sapi yang bagus ya. Kita pilih hati sapi yang bagus. Ini masih segar, nanti akan kita rebus terlebih dahulu. Kita rebus dulu hati sapinya agar tidak amis ya. Kita rebus dulu hingga empuk, kemudian akan kita potong. Untuk bumbunya, di sini saya memakai kemiri, kemudian cabai keriting atau lombok besar, bawang putih, bawang merah lebih banyak, kemudian jahe dan merica. Ini jahe dan mericanya. Jangan lupa kita tambahkan garam, gula dan penyedap rasa. Yuk, bumbu ini langsung kita ulek. Seperti biasa, kita ulek sampai halus bumbunya. Ini sudah siap bumbunya, sudah halus. Kita tambahkan daun jeruk purut, kemudian serai yang sudah kita memarkan ya. Langsung akan kita tumis bumbunya. Tumis bumbunya. Siap ditumis bumbunya. Hatinya sudah kita rebus, sudah saya potong. Siap kita masak. Kita tumis bumbunya. Kita tambahkan serai dan daun jeruk purutnya.
kita tumis hingga aromanya harum. Setelah aromanya harum, kita akan masukkan ati. Kita masukkan semua atinya ya. Sebentar, setelah kita tumis sebentar apinya, kita akan tambahkan air. Kita tambahkan sedikit air. Sisa dari bumbu, kita tambahkan air. Kan nasinya dimakan kan? Aisan dimakan kan? Kita tunggu hingga mendidih. Ini sudah mendidih ya. Kuahnya sudah mendidih. Kita akan tambahkan kecap. Kecap manis. Kita tambahkan kecap manis biar gurih. Nanti kita tunggu hingga meresap, hingga meresap kuahnya. Ini hati kecapnya sudah mau masak, tapi saya lebih suka agak kering ya, agar bumbunya benar-benar meresap dan rasanya lezat dan gurih. Mantap. Sudah masak, sudah bisa dihidangkan. Ih, sudah masak, sudah bisa dihidangkan. Mantap. Sudah masak ya. Selamat mencoba di rumah. Semoga resep ini manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.